Alamak. Kenapa Bi? You okay tak ni? Tak okay. Kenapa? Ya Allah. Macam mana boleh jadi macam ni? Yang saya paling sayang pula tu. Sekejap, restart sekejap. Tengok macam mana. Kalau boleh okay. Hai, minta boleh lah. Masuklah budak-budak, masuk dululah. Hari ada macam ni daripada minggu lepas. Lepas tu lepas restart dia hilang dah. Alamak, tak hilang lah. Allah Akbar. Macam aduh, mana boleh macam ni ni, ya Allah. Aduh. Serius lah. Semangat dah tak ada lah nak buat video. Allah Akbar. Nampak? Teruk ni. Tak hilang ni. Lemahlah. Down pula. Jelas tau. Tak cantik dah. Dah. Kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Fizul daripada AK Terline Channel. Hari ni aku nak cerita pasal MC aku. Okay guys, MC aku ni, MC aku pakai model Samsung Galaxy S20 Plus. Jadi aku pakai lebih kurang dalam dah setahun dah. Tahun lepas dalam bulan 2 aku beli. Ni dah berapa tahun eh? Satu tahun lebih lah. Satu tahun lebih. Jadi masa aku pakai minggu lepas, punca dia minggu lepas, aku pakai MC aku tu, asalnya ada line hijau, halus je line hijau tu. Tapi masa tu aku tak take serious lah, aku ingatkan tak ada apa. Jadi line hijau tu, masa tu aku nampak halus sangat. Aku try restart, aku cakap kenapa ni kan, ada masalah software ke apa. Aku try lah restart. Aku restart, dia hilang, okay, tak ada masalah. Tapi hari ni lah, aku bawa anak bini aku jalan-jalan dekat Tanjung Ketapang. Masa tu kita orang riadah, jalan-jalan lah, santai-santai kan. Baru lepas hujan, cuaca pun cantik, seronok lah kita orang jalan. Tapi masa tu lepas tu aku tengok dia dah mula ada line hijau. Terus aku stop lah, aku stop aku punya shoot video semua. Terus balik, macam dah tak sedap hati dah. Lepas tu aku sampai kat kereta, aku off AC aku, aku on balik. Alamak, aku tengok AC aku dah tak boleh dah, tak boleh nak pergi dah. Ada line hijau, kali ni tebal gila. Aku off, aku on balik, aku nampak line hijau. Oh, aku dah macam dah down. Aku ingat macam dah tak ada semangat lah nak buat video. Tapi itulah, aku balik sampai rumah, aku buat research balik. Aku try lah buat research, aku tahu. Aku tengok antara model yang problem paling banyak masalah skrin ni, line hijau ni adalah Samsung Galaxy S20 ni. Yang aku pakai ni lah, yang sekarang aku pakai ni. Aku tengok handset ni sebenarnya performance dia okey, semua okey, tak ada masalah aku pakai. Lagi pula aku sebenarnya aku pakai ni set, bukan set Malaysia, Korea set. Jadi kalau ada masalah macam ni, aku nak claim warranty susah tau. Tak ada yang sebab-sebab atau punca yang jadikan dia macam tu. Sebenarnya dia lepas update Android 12. Tu antara sebab dia lah. Antara sebab yang lain, dia cakap sebab pakai fast charging, dia pakai super fast charging. Aku tak rasa lah macam sebelum-sebelum ni headset aku, dia dah jadi masalah macam ni. Aku macam yelah, nak slow sekejap lah. Harap ada jalan penyelesaian lah. Tengok dulu macam mana. Okay, terima kasih kerana terus menonton channel saya. Dan nantikan video-video baru kami. Apa-apa segala sebarang cadangan, boleh komen kat bawah.